وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله رواه أحمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Di dalam kita memperingati tahun baru Islam, tahun ini 1427 Hijriah, ada 5 pelajaran yang kita ambil. Selesai yang 5 ini, selesailah langsung pengumuman 1, 2, 3, dan ini yang sangat dinanti-nantikan oleh adik-adik kita. Lima pelajaran itu cukup menjadi perbekalan kita untuk menempuh era globalisasi dan era informasi melalui media elektronik dan media cetak yang sangat menggiurkan kepada kita hidup di dunia ini, melupakan dengan kebahagiaan di negeri akhirat. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah dan anugerah Allah ada manfaatnya dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang pertama adalah kita mengenang hijrahnya Rasulullah. Puncaknya Islam itu adalah perjuangan Rasulullah hijrah. Karena Sayyidina Umar bin Khattab menetapkan tahun baru itu diambil dari Hijriah, dan disetujui oleh semua sahabat dengan alasan Sayyidina Umar bin Khattab agar mengenang umat Islam tentang perjuangan Rasulullah, khususnya hijrah Nabi. tahun usia sudah, sekitar 13 tahun berdakwah di kota Mekah, halangan dan rintangan, cemoohan dan caci maki oleh orang Quraisy dan orang munafik yang dilontarkan mereka kepada diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mampan cuma sekedar cemoohan dan caci maki, sampai Rasul dikatakan oleh orang-orang Quraisy dan orang munafik dan orang kafir, innaka lamajnun, engkau Muhammad gila. Siapakah yang tiga mendengar riwayatnya? Orang yang dikasihi dan dicintainya, yang menyelamatkan dunia dan akhirat, dikatakan kalau beliau itu adalah orang gila. Tidak cukup Rasulullah dikatakan gila, innaka lasahirun azim, kau Muhammad pandai menyihir orang lain. Allahu Akbar. Istilah kata sekarang intimidasi dan provokasi
sampai titik jenuh terakhir junjungan kita Rasul direncanakan untuk dibunuh. Siapakah yang tega mendengar riwayat orang yang dicintai dan dikasihinya dan menjadi idola dalam kehidupannya, ceritanya hendak dibunuh oleh orang lain. Sampai-sampai Rasulullah pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah meninggalkan kota Makkah ke daerah Taif. Tapi orang-orang yang kafir membuat strategi yang tinggi lagi. Sebelum Rasulullah berangkat, Abu Jahal memperkarsai, dikirim surat kepada orang Taif, sebentar lagi Muhammad akan datang ke daerah kamu, ke daerah kalian, sambutlah Muhammad itu dengan potongan besi dan lemparan batu. Dia pengacau Muhammad. Berangkatlah Rasulullah beserta rombongan sahabat. Sesampainya ke daerah Taif, betul-betul apa yang direncanakan oleh Abu Jahal, dilempar Rasulullah dengan batu, mengenai gigi beliau patah satu bilah. Rasulullah sedih. Aku, kata Rasulullah, hendak menyelamatkan masyarakat dari masyarakat jahiliyah kepada masyarakat Islam yang damai dan aman. Ternyata mereka hendak membunuh dengan aku. Di saat Rasulullah pulang dan Rasulullah sedih di tengah jalan, Jibril menawarkan kepada Muhammad, kepada Rasulullah, mau apa Muhammad orang Taif? Aku teriaki orang Taif itu mati seluruhnya, atau aku angkat gunung, aku lempar ke mereka sehingga mereka itu jatuh di dalam gunung dan mereka meninggal dunia. Perkataan inilah yang sulit kita teladani. Jibril, inni uba'athu rahmatan walam uba'athu la'anan. Aku diutus ke dunia, Jibril, pembawa rahmat, bukan pembawa la'anan, bukan untuk menyakiti mereka, tapi aku menyelamatkan mereka. Biarlah mereka nak membunuh aku, biar, tapi aku tidak mau berbuat jahat pada mereka. Maka itulah Rasulullah mampu bersabda, ahsin man asaa ilaik, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Ini luar biasa. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik itu biasa, tapi kalau sudah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, itu melalui perjuangan yang berat. Mudah-mudahan kita dapat menurutinya. Kemudian Rasulullah mengirim para sahabat. Ini pelajaran yang pertama kita merenung tentang hijrahnya Rasulullah. Mengutus para sahabat ke daerah Madinah, Yastrib. Biarlah kalian, kata Rasulullah, aman damai di sana. Biar aku tersiksa di sini. Lagi pula aku belum dapat izin daripada Allah untuk berhijrah. Betul-betul Rasulullah mengamalkan Quran. Wa yuthiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kepentingan orang lebih dipentingkan daripada diri pribadi. Coba kalau pemimpin kita berteriak bantu fuqara dan masyakir, belum tentu dia membantu, malah duit rakyat dihalalkan oleh mereka.
Rasulullah dapat izin daripada Allah untuk berhijrah. Makanya kalau kita berangkat dari Mekah, sekitar 5 kilo dari Mekah itu sampai ke Jabal Sur, biasanya jamaah haji kalau sudah sampai di Jabal Sur itu diberikan kuliah dan pengertian. Itu saya bilang, wahai saudara-saudaraku, itu Jabal Sur. 14 abad Nabi masa yang silam, Rasulullah naik dengan jangkauan usia 53 tahun, cukup tua. Bayangkan, masih segar menaiki gunung Jabal Sur. Bayangkan bagaimana kita diburu-buru oleh Quraisy, hendak dibunuh. Apakah Rasul itu menyingkir dari musuh? Tidak. Dengan prinsip musuh tidak boleh dicari, tapi ketemu musuh tidak boleh lari. Pilaran bidinillah, pilaran bidinillah, karena lari membawa agama Allah. Apabila jemaah haji sudah sampai Jabal Sur, saya berikan pengertian, ingatkan 14 abad, 14 tahun, 14 abad Nabi masa yang Rasulullah hendak dibunuh orang. Abu Bakar yang menyertai menggigil ketakutan, karena kepala Quraisy sudah masuk. Malam itu lebih 100 memblokir rumah Rasulullah, mau membunuh Rasulullah. Tapi Allah peliharakan. Waja'alahumullahu ta'ala fi ayunihim anniya, mengantuk seluruhnya matanya. Rasulullah berjalan dengan secara sembunyi-sembunyi setelah join dengan Abu Bakar menunggu di penyimpangan jalan. Sambil membaca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Mengalir air mata Rasulullah turun dengan kampung halaman. Betapa cintanya dengan kampung halaman. Sudah 53 tahun diam, didongkrak dengan cara kekerasan Rasulullah. Allah. Karena salah satu saja. Bahkan Rasulullah tidak berpaksaan menawarkan, aku adalah Muhammad bin Abdullah, Nabi dan Rasul akhir zaman. Akui Allah Tuhan. Kalau mau, akui. Iya, kalau tidak, tidak usah. Itu saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi mereka salah pendapat. Hendak dibunuhnya. Turun Rasulullah dengan berlinang air mata cinta dengan kampung halaman. Bayangkan kalau kita sudah diam di kampung, sudah 53 tahun jiran dan tetangga seluruhnya sudah kenal betul, didongkrak dengan cara kekerasan, disuruh keluar karena kesalahan Rasulullah hanya mendakwah, aku Rasul, Nabi dan Rasul Allah Tuhan kita, jangan lagi sembah berhala kalau kalian menurut. Intinya tidak lain adalah agar kita atamalluq ad-diniyah, rasa cinta dengan ajaran agama yang dibawa Rasulullah. Islam yang dibawa Rasulullah melalui perjuangan yang berat. Coba bayangkan, di tengah-tengah semua kafir, sendirian tidak punya teman memberantas, mempabirkan Rasulullah, Allah Tuhan kita, berat. Makanya itulah kita ini istilah nasi tinggal nyuap.
berjuang tidak apa tidak alham. Jabal Sur menurut sejarah tidak pernah diinjak oleh orang kota Mekah itu sekitar 50 tahun. Malam itu Rasulullah harus masuk ke dalam. Ular dan kalagantayangan masuk Rasulullah. Menyelamatkan diri, usaha dan ikhtiar, tidak boleh menantang bahaya. Tapi untung burung dan lebah-lebah bersarang yang disebutkan dalam Quran, yang disebutkan dalam burda. Dhannul hamama wa dhannul ankabuta ala khairin bariyati lam tansuj wa lam takumi wiqayatullahi agnat an mudha'afatin minad duru'i wa an alim minal utum. Itu sejarah hijrah paling mengerikan. Belum lagi di tengah jalan, perjalanan sebulan ke kota Mekah, kalau dihitung dengan kilometer 480 kilometer, kurang sedikit 500 pal berjalan dengan unta. Bayangkan, malam kedinginan, siang kepanasan, dingin dan panas daerah kita tidak sedingin dan panas daerah Mekah dan Madinah. Betapa sulitnya Rasulullah menegakkan. Artinya kita merenung tentang keadaan hijrahnya Rasulullah. Belum lagi perjuangan para sahabat. Kalau kita sampai di kota Madinah, biasanya jamaah haji diajak agar supaya ke Jabal Uhud. Di mana Jabal Uhud peperangan yang dahsyat di kota Madinah, sampai 5 jenderal perang tewas di medan peperangan Uhud. Langsung diperkarsai oleh pamanda Rasulullah bernama Sayyidina Hamzah yang bergelar Asadullah. Mati dipanah oleh orang-orang kafir. Rasulullah mengangkat jasad paman. Selamat tinggal wahai paman. Selamat tinggal wahai paman. Kita akan bertemu nanti dalam surga. Dihitung oleh para sahabat mata luka yang dialami oleh Sayyidina Hamzah, dihitung lebih daripada 70 mata luka. Allah, itu sejarahnya Rasulullah dan sahabat, hijrah dan peperangan yang datang. Sehingga kehormatan yang diberikan Allah kepada Sayyidina Hamzah, menurut dalam cerita di dalam kitab disebut, setelah dikuburkan Sayyidina Hamzah di Uhud, terjadi sailal arab, banjir besar, sehingga mengenang daerah Uhud itu air. 63 tahun berlewat sudah terjadi banjir besar, maka pasir untuk menutup jasad Sayyidina Hamzah itu terapung. Dilihat oleh para sahabat, jasad Sayyidina Hamzah seperti orang yang baru meninggal dunia. Allah, padahal sudah 63 tahun masanya. Dilihat jasad Sayyidina Hamzah terapung seperti mana orang yang baru meninggal dunia. Tepat sekali apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala.
Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwa bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima ataahumullahu min fadli. Janganlah kau mengira orang-orang yang tewas di medan peperangan itu matinya hancur dalam kubur, tapi mereka itu kekal, tapi mereka itu hidup diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala dan mereka dibebaskan dalam surga kemana. Kenapa sekali lagi oleh Sayyidina Umar menetapkan hijrah sebagai tahun baru? Supaya umat Islam merenung tentang hijrah Rasulullah, sehingga intinya at-tamalluq ad-diniyah, rasa cinta dengan ajaran Rasulullah, rasa cinta dengan apa yang diperintahkan Rasulullah, siap menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ingin melestarikan Islam itu kepada rai generasi penerus. Kenapa Islam tidak berpotensi sekarang? Kenapa Islam tidak bersinar? Karena pengikutnya sendiri yang merubah dan merusak nama Islam. Siapa yang berjudi? Siapa yang sabu-sabu? Siapa yang membuka aurat? Siapa yang bikin visi porno? Orang Islam sendiri. Oleh karena itulah, mari kita jaga sama-sama kemurnian agama Islam. Yang pertama. Yang kedua, mampukah kita menghijrahkan diri kita? Hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Amma hijratuna min fi'lil ma'asi ila fi'lil ta'ah. Adapun hijrahnya kita bukan berpindah dari gambut ke Banjarmasin. Hijrah kita dari perbuatan maksiat kita tinggalkan kepada mengerjakan. Mampukah kita mengeluarkan perkataan seperti perkataan Sayyidina Umar? Ini Umar sekarang, bukan Umar dulu. Umar dulu paling dibenci Tuhan Muhammad, paling diburkai muka Muhammad, paling kubenci agama Muhammad. Drastis masuk Islam, 100% berubah. Tidak ada agama yang kucintai terkecuali agama Islam. Tidak ada Tuhan yang kucintai terkecuali Allah. Tidak ada yang paling kucintai manusia selain Rasulullah. Hijrahkanlah diri kita dari perbuatan yang terlarang. Maka itu Islam berkembang di zaman itu, di zaman Umar bin Khattab. Sejarah telah membuktikan bahwa penaklukan antar negara itu yang banyak di zaman Umar bin Khattab. Kenapa kepemimpinan Umar bin Khattab banyak menaklukkan antar negara dan cermin bagi orang terkemudian? Begini sejarahnya. Salah satu cerita yang menarik yang sulit kita contoh. Orang yang pertama bergelar Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Mencukupi Islam 40 Umar bin Khattab. Dia menjadi Amirul Mukminin cuma baju selambar. Di batang tubuhnya cuma selambar aja, punya baju selambar. Amirul Mukminin. Bagaimana dengan pejabat-pejabat
Anak pelantikan aja memburung jas berapa juta duit rakyat. Bayangkan. Pernah pada satu ketika Umar bin Khattab terlambat hari Jumat ke masjid. Setelah datang kemudian dibisiki oleh sahabat, kenapa maka terlambat, biasanya agak dahuluan. Umar berkata, maaf sebagai pemimpin terlambat salat Jumat yang berangkat. Padahal ini jadi contoh aku pimpinan. Karena bajuku basah, belum kering, aku salah kira. Aku mengira hari ini panas, sekalinya hujan. Menunggu-nunggu kering, aku terlambat sembahyang Jumat. Itu cerita apa? Mana ada pemimpin seperti itu? Jas sisirangan, kesah. Jas sisirangan, batik-batik, belum macam-macam, mapan batiknya. Luar biasa Umar, betul-betul berniat untuk mensejahterakan rakyat, bukan berniat jadi pemimpin untuk mengeruk duit rakyat, tetapi untuk berniat untuk mensejahterakan rakyat. Yang paling menarik, satu riwayat yang menurut pendapat ulun sangat menarik riwayat. Sayyidina Umar waktu memangku jabatan Khalifah Amirul Mukminin punya anak kecil namanya Abdullah. Makanya bila hadis yang diriwayatkan an Ibni Umar radhiyallahu an, itu anak Sayyidina Umar Abdullah. Kunniyah wal kunniyatu masuddirat bi abin au ummin au ibni. Abdullah lagi kecil mohon kepada ayahdanya Umar bin Khattab minta belikan baju yang baru. Umar bilang, anak bersabar nak, ayah tidak ada punya uang, gajian sudah habis. Bayangkan pimpinan kadada beisi duit, gajian habis, Allahu Akbar. Tetapi yang namanya kanak-kanak mendesak dengan orang tua, dia tidak tahu urusan ada tidak adanya uang. Menangis dia minta belikan. Tergugahlah perasaan Umar bin Khattab. Berangkat langsung anak dibawa kemana? Ke Baitul Mal. Anda bau tahu Baitul Mal. Siapakah bendaharawannya Baitul Mal? Adalah Mu'adz bin Jabal. Sahabat yang teralim, yang satunya-satunya sahabat yang mendapat iska dari Rasulullah pertama kali berdakwah ke negeri Yaman. Ini yang memegang bendaharawan. Tahu ada yang tinggi pangkat tidak? Masuk ke Baitul Mal, kas negara. Disilahkan oleh Mu'adz bin Jabal, ditanya apa keperluan Amirul Mukminin. Diceritakan dari awal, anakku mendesak kamu karena anak membeli baju. Ternyata aku tidak ada punya uang. Tolong bayari gajian akan datang. Nanti setelah sampai bulan yang akan datang, aku tidak usah digaji lagi. Bayar berdahulu sesuai dengan mendesak keperluan, aku membelikan anak baju. Dengan lancang waktu itu Mu'adz bin Jabal, ketahuilah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, ketahuilah ini uang rakyat, tidak mau saya serahkan sembarang. Aku pertanggungjawaban aku di akhirat. Aku akan mati, aku akan mempertanggungjawabkan uang ini.
aku minta kepada Amirul Mukminin, cari dua orang laki-laki sahabat kau yang menjamin bahwa kau hidup sebulan yang akan datang. Kalau ada yang menjamin sebulan hidup yang akan datang, saya akan bayar. Kalau tidak ada, selamat tinggal. Ini uang rakyat, Amirul Mukminin. Babaka bukaan sedih dan sambil menangis menarik anak buah, nak pulang kita nak pulang, tidak ada yang berani nak orang menjamin ayah sebulan yang akan datang. Alangkah mudahnya menangiskan singa padang pas. Kalau kita seperti ini, kepala bagian nak bangke mutasi ya, berhentikah? Tergantung aku ini kan. Kenapa tidak mentaati kepala ini, kepala bagian saya yang berkuasa ini? Ini tegas Mu'az bin Jabal, uang rakyat akan dipinta pertanggungjawaban di negeri akhirat. Awas, yang memegang duit rakyat, kalau dikorupsi ramai, dengan siapa minta ampun di negeri akhirat? Ada cerita yang menarik lagi. Khalifah Harun al-Rasyid, Khalifah Harun al-Rasyid datang tamu. Hari sudah sore, tapi namun kerajaan urusan belum tutup. Tamu itu masuk dan lama dia ngomong. Hampir maghrib, pada saat hampir maghrib dimatikan lampu di kerajaan. Kantor-kantor itu dimatikan lampu. Maka proteslah waktu itu yang datang, kenapa dipadamkan lampu ini? Jawab oleh Khalifah Harun al-Rasyid, ketahuilah yang membayar rekening listriknya ini rakyat. Bukan aku yang membayarnya, aku tanggung jawabnya berat di akhirat. Orang titik jenuh terakhir ingat pemimpin akhirat, bukan nikmat di dunia. Hijrahkanlah diri kita dari perbuatan yang terlarang kepada perbuatan yang diperintahkan dan yang mulia. Amin. Mudah-mudahan kita dapat. 4 3 sangat banti sudah. Berbicara mau berhenti Pak, saya lebih dahulu. Saya capek. Siang tadi sudah beberapa acara. Tapi namanya saya mau berbuat baik dengan saudara-saudara. Apa yang saya bisa sumbangkan bagi saudara-saudara? Terkecuali saya menyumbang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, hikmah tidak lain adalah yang kita ambil pelajaran. Introspeksi diri terhadap satu tahun yang telah lalu. Pedagang yang sukses, di akhir tahun dia akan membuat perhitungan. Kalau dia untung, dia akan berpikir bagaimana mencari keuntungan yang lebih banyak. Kalau tahun yang telah lewat ternyata rugi, berusaha dia, pedagang yang baik itu, bagaimana tahun yang akan datang bisa mendapat meraih laba yang banyak. Kita tidak pernah introspeksi diri, tidak pernah kita merenung tentang apakah aku setahun yang telah lewat bekerja atau apakah banyak kebaikan, apakah banyak kejahatan. Tidak pernah kita merenung. Yang keempat, dengan pengharapan peringatan tahun baru Islam ini, jangan dianggap seremonial dan tradisional.
hura-hura dan rame-rame. Tapi hasil daripada peringatan itu apa? Jangan dianggap tradisional, seremonial. Yang harus dikerjakan dan diperingati, tetapi apa hasil dalam peringatan itu? Yang kelima, yang terakhir, dan ini yang paling penting, yaitu merenung terhadap umur yang diberi oleh Allah. Tahun dahulu Muharram, tahun ini Muharram lagi. Sudah 4 hari sudah Muharram masuk, malam ini yang kelima. Bulan Muharram menurut di dalam kitab Kanzun Najah Wassurur, bulan nomor 2 setelah Ramadhan, bulan yang istimewa setelah Ramadhan. Jadi nomor 1 adalah Ramadhan, nomor 2 Muharram, nomor 3 Rajab, nomor 4 281. Hendak benar dah adik-adik diberhenti. Kayak apa aku ngadak dudak. Anak-anakku sekalian, kita tidak perlombaan ini bukan bahaharatan, saya sudah. Kita mensemarakkan bulan Muharram karena tahun kita Hijriah. Niat kita memasyarakatkan pembacaan syair maulid, biar orang katakan bid'ah, biar orang katakan tidak boleh berterbangan, kita tetap jalan. Itu adalah pemayu azim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Maka itulah kami sebagai badan pengelola menyampaikan dan menaruh terima kasih kepada Dewan Juri dan bekerja, yang bekerja keras yang saya tugaskan, dan saya usahakan supaya jangan diberi hadiah nomor 1, 2, 3 saja, tetapi juga diberikan imbalan mereka yang tidak mendapat nomor. Amun baharatan musabakah itu nomor 1, 2, 3, 1, 2, 8, 2, 3 aja. Tapi ini semua mendapat. Tapi yang berprestasi harus lebih imbalannya. Menurut kitab Kanzun Najah Wassurur, kehebatan Muharram ini adalah salah satu di antaranya hadis Rasulullah seperti terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Barang siapa dapat puasa 3 hari dalam lingkungan bulan Muharram, mulai Kamis, Jumat dan Sabtu, 3 hari berturut-turut, Allah memberikan nilai pahala sama dengan berumur 400 tahun penuh ibadah. Dalam kitab Kanzun Najah Wassurur, Kamis, Jumat, Sabtu, asal lingkungan bulan Rajab. Kamis tadi sudah jelas lewat, Kamis yang akan datang masih ada kesempatan. Kamis akan datang, kada sempat, Kamis akan datang. 3 hari berturut-turut. Kamis, Jumat, Sabtu. Sama dengan berumur 400 tahun penuh ibadah dengan Allah. Mudah-mudahan kita dapat.
ibu-ibu sambil mangkada menstruasi boleh mengkaitkan saja puasa mangkada bulan Ramadan serta sunat puasa Muharram. Iya sudah sah, sebagian ulama berkata kita ambil langsung pahala mangkada dapat serta pahala 400 tahun berumur dengan penuh ibadah. Itu keistimewaan bulan Muharram. Belum lagi puasa Asyura dan puasa Taswa. Nanti kita bicarakan pada malam Selasa apa-apa yang terjadi di hari Asyura dan apa amalan di hari Asyura dan puasa bagaimana kelebihan. Nanti malam Selasa tunggu tanggal main. Merenung terhadap umur setahun yang telah ulun ulangi, kebanyakannya penghuni neraka itu menangis hendak balik ke dunia karena menyesali umur tidak mau menggunakan untuk ibadah kepada. Sekali lagi, kebanyakannya penghuni neraka merintih, meringkuk sedih, berteriak dalam neraka karena hendak balik ke dunia, menyesali umur yang telah diberikan Allah tidak sempat menggunakan ibadah. Mudah-mudahan kita sadar. Hidup ini sekali aja, Pak. Hidup sekali. Kalau nang sekali ini kita salah gunakan, sekali ini salah jajak kita berbahaya, menderita kita buat selama-lamanya. Tapi kalau yang satu kali ini kita berhasil, kita akan meraih kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan. Untung-untungan hidup sepanjang. Tanya diri kita, berapa jangkauan umur sudah? Kira-kira berapa lagi sisa yang akan datang? Jangan harap kita panjang benar umur. Jangan harap. Rasulullah bersabda, kam min wajhin sabih wa badanin sahih wa lisanin fasih ghadan fi atbaqith tharayah. Allahu kam min wajhin sabih, berapa banyak pagi hari mukanya ceria. Batang tubuhnya sehat, lidahnya ngomong pasih. Ternyata besok harinya sudah berada di lapisan tanah. Banyak orang seperti demikian, kata Rasulullah. Mukanya pagi hari ceria, batang tubuhnya sehat, lidahnya pasih. Namun pagi esoknya sudah berada di dalam lapisan tanah. Api neraka jangan ditentang. Jangan ditentang. Api neraka jangan ditentang. Menghidupkannya api neraka saja oleh malaikat 3000 tahun. Allahu Akbar. 1000 tahun ditiup oleh malaikat, cahayanya ihmarat merah. Kata Allah, tiup lagi 1000 tahun belum puas karena hambaku di dunia maksiat, tidak maasi, tidak menurut apa yang kubilang. Tiup mereka 1000 tahun menjadi ibyad dan putih cahaya. Belum puas lagi, kata Allah, tiup lagi 1000 tahun ditiup
iswadat, hitam cahaya api neraka. Makanya orang dalam neraka kada danang putih kuning, mana hirang tambah malu tunggu. Allah jelas, wala aqwa ala naril jahfi. Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad keluar pada rumah di musim panas. Beliau menangis sambil berjalan, ya Rabb, inna la nasbiru li harrina, inna la nasbiru li harri syamsi, bagai panas biru li harri narika ya alimu ya alim. Ya Allah, ulun kena kawa menyandang panasnya terik matahari di Allah. Ujaulah muntai panas kalusul-kalusul. Karena kau menyandang, tidak bisa menyandang panasnya terik matahari. Pakai panas biru di hari dari kaya ini ibu ya adib. Bagaimana ulun dapat menyandang panasnya api neraka bu ya Allah. Sadang, sudah sadang, 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 betobat sadang. Fafirru ilallah. Allah baikkan mana sudah, memberi umur sudah. Istilah nasi belum jadi, belum istilah drama, belum ketinggalan kereta. Istilah badminton belum mencapai bilangan match point. Istilah sifat bola, lapri belum ditiup oleh wasit. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Kata Umar, ini lain Umar dulu, ini Umar sekarang. Mampukah mengata ini adul wayah ini, lain adul dahulu. Ini usup sekarang, bukan usup dahulu. Ini ijah sekarang, bukan ijah dulu. Mampukah kita mengatakan seperti ini? Allah. Wasiqal ladina kabaru ila jahannama zuwaran hatta idza ja'uha futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Menurut di dalam tafsir Al-Qur'an, berteriak, merontak, menangis hendak kembali ke dunia, 5 kali permohonan, 4 kali dijawab oleh Allah, tidak 1 kali yang dikabulkan. Dibakar di api neraka, ternyata tidak tahan, menjerit dalam neraka. Apa permohonannya? Rabbana amattana ithnatain wa ahyaitana ithnatain fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Ya Allah, wahai Tuhan kami, matikan dan hidupkan kami 2 kali, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kami sudah mengaku dengan dosa dan kesalahan. Adakah solusi, adakah jalan keluarnya untuk selamat dari api neraka? Kembalikan kami ke dunia. Spontanitas dijawab oleh Allah langsung. Hmm.
Dalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum wa in yushrak bi tu'minu bal hukmu lillahi al-'aliyyil kabir. Mau kembali ke dunia kamu ya? Dulu di waktu di dunia diajak untuk kebaikan, cuek kayaknya. Beli bila dibawai untuk maksiat, ganja, morfen, dibawai membuka aurat, macam-macam, laju pada terak. Bal hukmu lillahi al-'aliyyil 'azim. Ini keputusanku tidak bisa. Keputusan Yuri tidak bisa diganggu gagat lagi. Jangan pun gugat, gagat kan boleh mengganggu. Teriak yang pertama. Yang kedua, paham aja. Mumpung bertemu, memberikan ilmu, udah ada kesadaran. Itu aja kita kelanggar ke masjid, mendengarkan orang babacaan, bini orang, bini orang juga, anak orang juga, harta orang juga, jangan berdusta dan sebagainya. Singkirkan kan, selamat aja kita. Cagar mati. Karena yang hidup selama-lamanya, tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya. Penguasa dunia saja mati. Siapa penguasa dunia? Fir'aun, Samud, Karun, Fir'aun, Haman. Yang disebutkan dalam surah Al-Fajr itu penguasa dunia. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin iramadatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dil awtad alladhina taw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. Lenyap, tidak ada hidup selama-lamanya. Kenapa lagi nak kaya kita ni? In kana mukhalladan fid dunya kana nabiyuna aula min dzalik. Andai kata ada orang yang hidup buat selama-lamanya, Rasulullah lebih utama hidup. Ternyata Rasul innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yaumal qiyamati tub'a. Apa sisa umur ini kita gunakan? Kemana kita gunakan? Teriak yang kedua sambil memohon kepada Allah, teriakannya dalam neraka. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami sudah mendengar, sudah menyaksikan neraka. Kembalikan kami ke dunia. Kami sudah yakin ya Allah. Kami sudah yakin dulu habar saja neraka. Sekarang sudah kami menyaksikan. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dijawab oleh Allah. Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Ikam nang diurusi nang mamisahi, nang kada mamisahi lawan ikam ada diurusi. Toko aja diurusi.
sawah aja diurusi, kebun aja diurusi. Padahal semua yang diurus itu misah lawan kita. Sudah saya katakan, mati-matian kita menggembirakan istri, wanita dan sembahyang berani kita mengambil yang haram demi untuk membahagiakan istri. Setelah kita meninggal dunia, selamat tinggal istri tercinta. Ibu-ibu bekerja keras untuk kebahagiaan suami, makan dimasakkan, minum disiapkan, tidur dipersiapkan, handa dihantayakan. Ngintuk ada kali cabul, ada mahantai itu apa gerang? Zaman keterbukaan. Kita ibu-ibu zaman keterbukaan, bukan zaman ketertutupan. Bertulisan seakan-akan di tapih ibu itu, di sarung ibu itu bertulisan kapan saja. Nah, mengkaya ini berisi istri dah bertulisan kapan saja. 3 bulan ya kira kada berambut lagi lumur. Berteriak dalam neraka. Teriak yang ketiga. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayral ladzi kunna na'mal. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, keluarkan dari neraka. Kalau kami kembali ke dunia, kami berjanji kada kaya bahari lagi. Ghairal ladzi kunna na'mal, kami kada kaya bahari lagi. Semalam pamabuk ini kami kalau ke dunia 2 kali ini, janji kami jangan pun tikin jempol kaki kami tikin akun aja. Bagaimana dijawab oleh Allah? Bulikakan kami ke dunia, kami beramal-amal saleh, kada kaya bahari lagi, gairan ladzi kunna na'mal. Dijawab oleh Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadhir faluqu fama lidh-dhalimina min nasir. Enak, kata Allah, kamu hendak kembali ke dunia. Apakah aku tidak memberikan umur kepada kalian? Saya sudah katakan, umur bukan pemberian yang gratis tanpa resep. Tapi umur dipinta pertanggungjawaban. Ingat, semakin tua kita hidup di dunia, semakin banyak menjawab kita di akhirat. Sadarlah wahai ibu-ibu, banyak sampian tanggung jawabnya pada kami. Sama berumur 50, ibu harus mempertanggungjawabkan 41. Baliknya dengan umur, 41 ditanya kemana menggunakan. Kalau kami potong 15 cuma 35. Karena baliknya lakian 15 tahun dengan umur. Maka itulah Rasul mengatakan, banyak ibu-ibu yang masuk neraka, tapi ibu-ibu yang di luar-luar sana, yang di diskotik-diskotik, ibu dalam masjid ini insya Allah kada. Amin. La tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Sebelum bergeser kaki hamba menuju pada mahsyar, 4 yang diajukan pertanyaan. Adalah an umrihi fi ma'abna. Umur kemana habis? Oleh karena itu saya sering berpesan, jangan tuha-tuha paladin.
makin tua makin gatal. Yang keempat, paham aja. Nyenang ditunggunya kan ada ceramah kan. Nomor satu. Yang keempat, Rabbana ghalabat 'alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Ya Allah, mulikakan kami ke dunia ya Allah. Semalam kami kada kalanggar, kada ka masjid, kada ka majelis taklim. Kami sibuk pang semalam. Kan aja ya. Kada berlebihan kan lagi. Kami kada mencari kekayaan hidup di dunia. Kami hanya untuk melaksanakan ibadah kepada Engkau. Dijawab Allah yang keempat ini. Ikhsa'u wa la tukallim. Ikhsa'u wa la tukallimun. Diam. Jangan ngomong lagi dalam neraka. Kalau kau ngomong, kau tambah siksaan lagi. Jangan ngomong. Anak bule tak harus di dunia. Uyak ya Tuhan. Bila ngomong, awas kau tambah. Tanggung. Tak kawal lagi. Sakit gigi tengah malam kak anak nangis. Ayo jangan ada kuitan tengah malam ini. Bila menangis kena kalinya ini penggal kulas. Handak ada menangis sakit gigi. Handak menangis kalinya riweng. Diubah aja lagi ujarnya. Lalu tak pikir nang keempat, nang kelima ini terakhir. Nang ini nang dikabulkan Allah. Rabbana arinal ladzaini adhallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Rabbana arina alladhaini adhallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Ya Allah, iblis menggoda kami di dunia semalam mana? Kari-kari-arian iblis ya. Itu gara-gara iblis sama kami kada beribadah semalam di dunia. Oh, ujar Tuhan. Kalau hendak melihat iblis dalam neraka, kabul aja. Mun hendak bulik ke dunia, anda pawai kan? Malaikat Zabaniyah siap. Bikinkan mimbar di dalam neraka dari api. Bukan dari jati. Bikinkan mimbar di dalam neraka ini terdiri dari api. Mun dari jati hancur, nyepandang api, paksa api bahannya. Sumbangan dari siapa itu wujudnya? Sebaiknya ada benda ada harga. Oh. Iblis sekalinya iblisnya paling di bawah. Dengan sebentar malaikat Zabaniyah mangwek lawan telunjuk cak angkat dudukkan di mimbar tinggi mimbarnya tinggi karena banyak orang dalam neraka apa menang randah aja kan ada ya,
Silahkan manusia, lihat di iblisnya. Bukan kamu saja dalam neraka, ini iblisnya. Bahkan dia paling bawah. Mati-matian manusia mencaci maki iblis. Gara-gara lu. Bang Jakarta kira dalam neraka nih. Gara-gara lu mengejar saya teler. Gara-gara ikam. Ini uang bolos nang ini. Sama sunaka kane. Gara-gara awuk semalam muntah. Awuk. Mati-matian mencaci maki iblis sana. Kada dapat ceramah bagian waktu kada. Habis sudah buahnya mencaci maki itu. Habis-habisan deh. Iblis, dipersilahkan kamu menjawab entropsi dari Dewan DPR. Lalu Panglima Calon TNI menjawab. Bukan iblis menjawab. Diceritakan dalam Quran teks jawaban darakat ceramah iblis. Bukan yang berceramah iblis. Ini salah dengar. Dengarkan ceramah iblis, jangan yang berceramah iblis. Itu keliru besar. Sama mengatakan gaya iblis. Ya, sambil tengah malam, sambil berame filmnya, sambil balap parut-parut. Aku lapar lagi pada buahmu, aku capek lagi buahmu pada buahmu. Waqala syaitanu lamma qudiyal amr inna allaha wa'adakum wa'adal haq ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. Kata iblis, wahai bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang senasib dan sependerita, yang sama-sama menderita, dengarkan bapak bicara sebentar. Kalian jangan menduduk macam-macam. Kalian sudah tahu bahwa aku ini diponis neraka buat selama-lamanya. Dan aku diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membawa kawan sebanyak-banyaknya. Aku cuma mengajak. Aku membawa ikam aja. Ikam juga bunga nak aku. Karena kau balasan lagi. Yunabbaul insanu yauma idzi bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsi. Mudah-mudahan. Hendak tampilnya deh. Ayo, sekian situ aja. Mudah-mudahan dengan berkat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Pertama, kita dapat berhijrah. Menghijrahkan perbuatan maksiat kepada perbuatan taat. Yang kedua, kita mengenang tentang hijrah Rasulullah, betapa sulitnya memperjuangkan yang benar di tengah-tengah masyarakat yang rusak. Dan kita bisa mengintrospeksi diri terhadap apa yang kita kerjakan, serta merenung tentang pemberian Allah.